Hi guys, welcome again with me Browin. In this video, I'm still playing Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau mengikuti turnamen Great Lakes ya, Speedmaster. Ini gue disuruh mencari 3 macam ikan yang sama seperti turnamen sebelumnya guys ya. Lalu kita langsung masuk aja, karena ini waktunya cuma 2 jam dan cepet-cepetan dapat banyak ikan guys ya. Oke, kita coba saja, ikuti guys. Wangi, gua lupa guys jual ikan ya. Oke lah, gua mancing-mancing aja guys. Gua lupa guys, masih penuh bag gua guys, gua belum jualin guys. Oke, kita mancing aja lah seperti biasa untuk mengikuti turnamen ini, Great Lakes Speedmaster di malam ini guys. Ini jam 1 malam ya. Oke, jam 1 pagi lah. Dah, root broken. Ini ikannya kenapa merah? Oke, kalau ikan-ikan di map lain guys, ini perlu kalian ketahui juga, ikan di map lain kalian gak bisa lepas di map yang lain juga ya. Map yang kalian dapatkan misalnya yang tadi itu jadi merah guys, jadi Great Lakes, karena ini ikan-ikan di Costa Rica guys ya. Alright, jadi kalau kalian mau lepas di map yang lain, ikannya gak bisa kalian keluarkan dari bag. Jadi kalian harus balik ke harbor dulu, jual atau maunya gimana lah guys. Oke, kita masuk lagi ya. Udah rugi bandar gua 400 koin anjing. Oke, nggak apa-apa lah, kita ikuti lagi. Salah gua guys, belum molor sih. Gara-gara kurang molor ini. Oke, lanjut. Kita mancing ulangi. Turnamennya udah berlangsung 12 menit. Kayaknya orang-orang udah pada banyak dapat ikan guys ya. Oke, kita mancing cari largemouth bass. Bener kan? Largemouth bass. I don't notice di Discord guys. Alright. Oke, gua tunggu sampai ada bayangan ikan besar guys, baru gua cari. Oke, this one enggak guys. Ini kecil guys. Karena di turnamen kan kayaknya ini ikan-ikan bayangan besarnya tidak muncul guys, karena dia sistemnya udah tahu ya gua mau nyari itu di sini. Ini batuk. Right. Dude, kok ada koh salmon guys di sini? Hilang lagi. Oke, okay, wait for it. Anjing, ini juga ikan kecil guys. Oke, gua pancing dulu lah sampai muncul bayangan besar. Yang bayangan besar baru bener guys, largemouth bass yang kita cari untuk Speedmaster turnamen kali ini. Oke, ini apalah ya, small bass kayaknya ini. Gua lihat, bener guys, smallmouth bass. Oke, bayangannya kecil, ikannya juga kecil guys ya. Oke, ini gua ngawur guys, lemparnya itu kayaknya tadi bayangan ikan besar. Oke, ini yang besar. Kalau nggak salah ini besar sih. Oke, largemouth bass gua yang pertama. Come on, lama banget guys gua nyarinya. Ini Great Lake Speedmaster gua gagal udah guys. Alright, what the heck, Tap Foster. Gua merasa udah bener guys lemparnya guys. Oke, ini dia. Ini ikan pertama gua, lama kali guys nyari ikan satu. Nggak speed master dong gua, speed newbie guys gua. Oke, 3-5 kali biasanya guys. Goblok! Guys, kayak dia jadi dapet ikannya, what the heck. Oke, malah dapet pas cast and reel ini. Pas casting gua dapetnya ini dia, anjing. Di prank gua! Ale wife, what the heck bro. Oke, ini dia guys. Lah, kejauhan. Ulang. Oke, dapat. Largemouth bass, come on. Gua emang nggak bisa tenang guys ya, main game apapun emang kerosokan anjing. Terburu-buru, terbawa nafsu guys. Oke, yang penting happy guys ya. Largemouth bass, ini dia baru dapat satu. Kita cek di sini baru satu. Ranking gua jauh banget. Yang ranking pertama udah 16 ekor guys dapatnya guys, udah 15 menit berlalu baru dapat satu gua. Ranking satunya udah dapat
16 ekor ya. Oke, udah pasti nggak bisa menang ini. Nyari ranking 10 lah, nggak apa-apa, yang penting dapat medal. Siapa tahu bisa, guys ya. Oke, Lark Mode Bass. Here it is. Dapat 2 anjing. Just 2, guys. I'm still just got 2 fishes. The tournament will be held for 2 hours, but I don't believe I can win to the top 10 rank. It's impossible for me because I'm really slow. I'm the speed slow. Speed newbie, guys. Great Lake speed newbie. It must be me. I'm the winner for that kind of tournament. Okay, the slowest will win. Okay, dapat lagi, guys. Largemouth bass-nya baru dapat 3. Okay. Oke, bintang 2 lumayan dijual. Oke, itu tadi gua penuh ya karena ada kayu, guys. Ya enggak apa-apalah. Gua di sini nyari ikan aja, enggak nyari koin ya. Oke. Got it. Kali ini cepet, guys. Gua nariknya, guys. Udah dapet 4 ya. 4 kan? Alright, Largemouth Bass bintang 1. Buang si kecil Alewifi. Alright, kita lempar lagi. Anjing. Gak ada yang besar. Oh, ini dia, guys. Gua gak lihat tadi. Oke. Okay. 1 2. Oke, guys, gua dapetnya lebih cepet harusnya, guys. Oke, Largemouth Bass lagi. Biasanya, guys, gua pengalaman udah 2 kali ya. Kalau gua mengikuti Speedmaster ini, kalau kayaknya udah dapet banyak, guys, dari bayangan, tiba-tiba nggak muncul-muncul lagi, guys, ikannya. Nggak ngerti gua. Ini biasanya catfish ini, nggak Largemouth Bass lagi, nggak ngerti lah. Kayaknya udah diatur sama sistem gamenya, guys, ya. Beneran, guys, nggak dapat lagi gua Largemouth Bass di sini. Dapatnya catfish mulu. Coba kita ke spot trout ya. Kita ke trout. Oke, kita cari trout sekarang. Kayaknya Largemouth Bass stok gua udah habis, nggak nambah lagi, guys. Dari tadi dapat bayangan besar tapi dapatnya catfish mulu. Nggak ngerti gua sama gamenya. Di turnamen yang sebelumnya gua juga kayak gitu, guys. Nggak ngerti lah. Kayaknya udah dirancang seperti itu untuk player masing-masing harus menangkap semua jenis ikan, tapi itu ikan yang lagi satu cuma ada di siang hari, guys. Cuma trout yang bisa gua cari ya sekarang. Oke, coba gua carilah di sini spot trout. Right. Mudah-mudahan dapat lah. Come on. Tapi ini kok kayaknya sepi, guys. Nggak ada ikannya, guys. Nggak ada bayangan ikan yang muncul di sini, guys ya. Oke, ini mata gua ngantuk sekali sebenarnya.